Oh, 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 wow, oh, wow, oh, wow. Eh, gimana nih? Oh, wow. Dia lihat. Oh, no, 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 no. Naik, naik. Oh, wow, oh, wow. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Raymond di game Little Nightmare ya. Jadi, kita akan melanjutkan game The Little Nightmare 2, teman-teman. Tapi sebelumnya gue mau klarifikasi dulu nih. Gue minta maaf nih. Kalau beberapa video sebelum video ini atau beberapa episode sebelum ini tuh kualitasnya agak jelek, teman-teman. Karena gue ada kesalahan di resolusi recordingnya. Sebenarnya ini resolusinya gue full screenin dan grafiknya gue mediumin, jadi nggak terlalu burik-burik amat. Cuman di recording itu gue salah record resolusi. Gue record di resolusi 720. Tapi untuk hasil output videonya gue paksain ke 1080 supaya seragam gitu. Gue senengnya yang langsung high lah gitu lah. Dan ini for your information aja, ini gue recordnya itu langsung sekali jalan. Nggak cut-cut per episode, tapi sekali jalan. Secapeknya gue baru berhenti. Makanya ada... Gue baru nyadar kesalahan recording itu di recording yang sebelumnya gitu. Itu ada 4-3 episode kalau nggak salah. 3-4 episode. Itu gue capek, gue udahan, dan baru gue lanjut lagi sekarang. Ini hari kedua berarti ya, besoknya ini. Oke? Okay? Oke, okay, itu doang klarifikasinya. Kita bakal langsung lanjut aja. The Little Nightmare, kita masih ada di sekolah ya. Kebetulan ini gue main pakai controller lagi. Nah, oke. Okay. Kita akan langsung lanjutkan saja game Little Nightmare kita. Let's go. Oke, terakhir gue sama si... Lah, bukannya terakhir ada piano ya? Piano hilang, cuy. Oke, dan gue juga baru inget, ternyata nama karakter yang kita main sekarang tuh Mono. Mono and Six. Ya, ini si Six nih, yang si satunya lagi. Oke, kita harus ke sana. Obviously, kita harus cari kunci. Tapi cara ke sana gimana caranya? Gue baru... Apa? Baru... Main sehari aja udah lupa lagi kontrolnya, cuy. Aduh. Oh, oh, oh. Ya, 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 ya. Bener-bener. Ini gelap banget. Sumpah. Oke. Okay. Kira naik. Oh, wow. Ada. Oh, yes, yes, yes. Itu dia lagi ngapain, cuy? Itu kodok, kah? Aduh. Pipanya di sini lagi. Ribet nih urusan nih. Ribet nih urusan. Harus perlahan. Perlahan saja, teman-teman. Perlahan. Aduh, cuy. Aduh, salah. Aduh, gue lupa ngambil pakai apa, cuy. Ngambil tuh pakai apa sih? Gue lupa sampean. Tadi tuh anak lagi ngapain sih? Itu kodok kah? Aduh, kok gak bisa sih? Tar dulu. Oke, okay guys, ternyata setelah gua cari tahu, ternyata ini game yang ngebug, guys. Harusnya si Six itu ada pianonya di sini. Ya, di sini ada piano yang bikin dia bisa ngedistract. Kita coba restart from checkpoint lagi deh. Ini pianonya spawn lagi gak nih? Kalau kagak spawn, bodoh nggak spawn. Ya udah. Exit to main menu deh, mau nggak mau, ya. Eh? Oke, okay guys, jadi setelah gua pelajari lebih lanjut ya, ternyata game yang ngebug. Tadi kalian sadar tidak ada piano di sini. Yes, jadi impossible kalau nggak ada piano ini, teman-teman ya. Jadi di sini tuh kita harus kerja sama si Six terus mainin pianonya supaya si anak kecil tuh ke-distract. Karena emang nggak mungkin, cuy, gua udah nyoba beberapa kali nggak bisa. Tidak bisa saya melewati bocah kecil itu ya. Jadi kita harus bekerja sama. Ya, kita akan bersembunyi di sini. Dan Six akan mainin piano ya sekarang. Ayo Six. Nah, kan gitu kan enak ye. Kita bisa pelan-pelan ambil di sini. Ah, kira bisa diambil. Dia agak ngebug gitu loh ngambilnya. Perlahan saja, perlahan. Pukul, mampus lu. Pakai acara ngebug segala, emang ya nyusahin emang. Oke, gue dapat kuncinya. Jadi tadi itu sebenarnya gue udah berusaha sampai like 5 kali 10 kali nyobain, gagal melulu cuy, sampai main India-Indiaan gue.
Kagak bisa, harus harus di distract. Tadi pianonya nggak muncul, makanya nggak bisa gue. Ada nggak apa-apa ya, akhirnya kita berhasil mengambil sebuah kunci. Ini sebenarnya kuncinya gampang banget sih dapetinnya, sumpah. Oke, sekarang kita kemana nih? Masih di sekolah, perlahan saja, perlahan saja. Oh, salah gue, mampus. Salah, salah, salah. Gue malah sprint gak tuh. Harusnya ngendap-ngendap pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Slowly but sure. Kita akan ambil palu ini. Oh, six. Oh, wow. Ternyata tidak perlu saya mengambil palu. Kepalanya dipites sama si Six ya. Gila si Six sih. Bahaya sih. Barbarian sekali Anda Six. Oke. Karena itu sudah meninggoy ya. Kita tidak perlu palu di sini. Kita akan naik. Ini siapa yang main piano by the way? Ada yang main piano kah? Oke. Siapa yang main piano cuy? Nadanya aneh banget, gila pianonya. Boleh sih. Apakah kita harus ke atas atau ke situ? Coba ke atas deh. Tar dulu. Ini ada apa nggak? Tidak ada apa-apa kan? Tidak ada apa-apa. Oh, lagunya lanjut. Ini nggak bisa dibuka kah? Oke, berarti kita harus ke atas. Bener. Oke, kita langsung ke atas aja ya, teman-teman ya. Wih, gila. Lagunya aneh banget sih. Aduh, rambut gue gatal banget. Ngelitikin mata gue, cuy. Udah. Gue belum potong rambut lagi. Rambut gue udah panjang banget, sumpah. Oh, ini mah harus naik ini mah. Gue tahu ini mah. Oke. Bisa naik kan? Nah. Terus dorong kotak itu. Lah. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Naik dong. Gimana cara? Oh. Naik atas. Alah. Gimana sih? How do we do this? Kita ke atas itu cuy. Oh, dibantu Six, betul. Kok gak kepikiran ya? Bentar, gue lupa ada si Six. Bentar. Masih ini, belum panas gue main Little Nightmare nya. Masih lupa-lupa guys. Padahal baru sehari cuy. Oke. Ini sekarang kita bisa. Oh, bukan kita bisa pakai, kita bisa naik berdua ke atas, astaga. Oke. Dan kita bisa masuk ke dalam sini. Sebentar ya Six ya, sabar ya. Saya lupa, tell me. Oke, kita masuk. Kemana nih? Kalau gue boleh tahu. Duh, fals bu, lagunya siapa tuh? Beneran si ibu lo yang main piano? Mampus gue. Nah, ini gimana nih caranya nih? Harus nyebrang ke atas kah? Gak bisa. Gak bisa begitu ceritanya. Coba gue turun. Suaranya, suara pianonya terlalu keras. Oh, gue ngerti. Kita turunnya harus pas dia main piano. Jangan pas lagi gak ada suara begini. Bener, untung aja. Perlahan. Perlahan saja. Tidak usah terburu-buru. Tidak usah terburu-buru. Nyumput dulu di sini. Kita harus putar tuas itu sih fix. Tunggu si ibunya nulis-nulis. Ya, tulis-tulis bu. Udah ya, nice. Terus mumpung dia lagi
fokus bermain piano. Oke, Six, ayo Six, cepetan Six. Cepet Six. Oh wow. Oh wow, ini sih tegang banget sih. Oh, gue harus naik lagi kah? Beneran gue harus naik lagi loh. Bentar, bentar. Sabar. Slowly, slowly. Ya. Silahkan main lagi bu, pianonya bu. Terus bu, sampai ngantuk ya. Ini sih harus pelan-pelan banget. Nah ini sekarang gue naiknya gimana nih? Sabar ya. Oh gue sedorong lemarinya gak sih? Dong lemarinya sih. Bentar, bentar. Gue harus dorong fix supaya gue bisa naik ke lemari itu. Seram sekali. Wah, nyangkut lagi gua. Aduh, aduh, aduh. Dia lagi nulis-nulis. Lanjut. Oke, okay, let's go. Perlahan, perlahan saja. Tidak usah terburu-buru. Sabar, sabar, sabar. Main lagi, main lagi, main lagi. Ya, ibu kayaknya agak sedikit, telinga ibu agak sedikit sakit ya bu ya. Ibu harus ke THT nih. Padahal ada suara diduk gitu kok. Gue yang main piano sih, gue udah kedengeran sih. Oke, ini jangan sampai lu jatuh sih. Ini lu jatuh sih lucu ya. Pelan aja, pelan-pelan. Oh, gimana nih? Oh wow, dia lihat. Oh no, naik. Oh wow, oh, hampir saja. Dia masih ngejar loh. Hehehe, kepala lu sepanjang apa sih? Tau gue, geblek lah. Panik gue. Sumpah. Itu gue panik parah cuy. Oh my god. Tiba-tiba banget. Gila. Ayo, dorong. Oh lari, let's go, don't look back, let's go, mono, lari dong, lari, Six catch me, oh wow, oh, gila panjang banget, sampai ke situ nggak tuh kepalanya, gila sih. Payah banget sih. Oke. Alah. Sumpah deg-degan sih gue sih. Gak bohong. Panik gue. Bukan. Itu horor banget. Tiba-tiba bangun gak tuh dia lagi main piano. Oke. Nampaknya jadi kita sudah keluar dari sekolah ya. Ini sudah aman nih harusnya nih. Oke. Aduh. Olahraga jantung di malam hari. Ya, gue rekornya malam-malam by the way. Oke, ini kita harus jalan di sini pelan-pelan aja. Bisa lari kah? Ih, ngeri banget jembatannya, cuy. Kalau patah di tengah sih udahan sih. Oh, wow. Kemana kita sekarang? Lagi hujan lagi. Mereka berdua hujan-hujanan loh.
Sisik kehujanan, gue juga kehujanan. Topeng gue kok kagak loyo ya, ban. Ini kan kertas ya, kertas kalau kehujanan kan harusnya jadi layu gitu loh. Jadi rusak, sobek. Oh enggak, kita enggak ke atas ini dong. Oh, kita harus dorong. Iya, kita harus dorong. Terus ya, batunya bisa di pergi dulu enggak? Oh. Oh iya, gua ngerti. Kita tutup dulu si tong sampahnya. Baru kita dorong supaya kita bisa loncat ke seberang, oke? Okay? Oke, ngerti. Paham. Enggak masuk juga ke dalam ya dong. Enggak gitu. Gimana caranya? Langsung aja nih. Langsung aja deh kayaknya. Coba ya. Sangga ya. Harusnya sih bisa ya. Duh, sisik kedinginan cuy, liatin. Sian banget. Oh, bisa. Okay, let's go. Kok kagak ngerti gimana ini maunya? Oh ala gitu nutupnya, kita dorong dulu ke sana cuy. Ah. Oke, pintar. Gua yang bodoh ternyata ya. Gak kepikiran caranya. Oke. Yuk. Sisik kasihan banget kedinginan cuy. Let's go. Oh dia bisa. Oke. Aman kalau begitu. Ayo, kita lari terus. Kemana kita? Kita harus nedu ini map fix. Ini apa nih? Perahu kertas gitu. Nah, ini apaan guys? Itu gue masih menjadi pertanyaan gue. Gue masih nggak tahu itu apaan sebenarnya. Apa kayak robot gitu loh? Parkinson gitu loh nggak sih? Oke, kita masuk ke rumah ini. Kita nedu. Ada code kuning. Apakah ini akan digunakan oleh Six? Ah, betul kan? Dipakai sama si Six. That explain where the yellow code come from. True colors. Widih, gila. Six akhirnya menggunakan yellow code. Eh? Ya, itu jas hujan, kebetulan lagi hujan. Oke, jadi dari situ asal muasal baju kuningnya ya. Tapi masih banyak pertanyaan gua. Sebenarnya si Six tuh cewek kan ya? Cewek cowok sih? Gua lupa loh. Bentar, ini oh nih. Let's go. Alright. Oh, ini kita di toko baju nih sekarang nih. Toko baju siapa nih? Siapa nih? Coba lanjut dulu aja. Oke, sekarang udah gak kehujanan sih, Six. Sudah mantap soul ya. Ini gimana nih? Ini ngapain nih? Oh, oke. Okay. Oke, TV-nya harus kita dorong sini. Oh. Apa kita naik atas? Ya kita lewat atas cuy. Kita bukain pintu buat si Six. Ada topi. Ya tapi gak bisa dipakai. Wow. Oke, kita dorong. Let's go. Come here. Six, masuk sini. Simple puzzle. Kalau yang tadi kayak gak kepikiran gitu. Oke. Kita bisa masuk sekarang. Kemana lagi nih kita? Dari sekolah kemana? Universitas. Waduh, ada tisu tuh. Tisu atau ini? Bandage itu. Oh wow, kita masih di kota ya, di tengah kota ini. Kemana nih? Dari penampakannya sih kayak kantor ya. Kantor apa ini? Kantor pos kah?
Aduh duh, sorry. Schooled. Wih, dapat achievement schooled gua. Achievement apa gitu? Alright. Oke, okay. Ini kita gua nggak tahu ini di mana. Oh, ini ada. Oh, ini mah rumah sakit, cuy. Banyak bandage sama obat-obatan gitu. Oke. Okay. Tuh, ada kasur-kasurnya. Iya, fix ini rumah sakit. Apa nih? Rumah sakitnya kok serem banget. Ada orang loh di situ loh. Wow. Dia pinter loh game ini. Cari tempat-tempat itu tempat-tempat yang emang horor seperti sekolah, rumah sakit. Itu kan horor-horor kan. Kalian oh wow. Hampir saja. Hampir saja. Kalian kalau kalau di Indonesia itu kan tempat paling horor kalau nggak sekolah ya rumah sakit gak sih? Di sekolah suka ada mitos-mitos aneh lah. Rumah sakit apalagi. Bener, bagus juga nih pemilihan plotnya. Canggih nih game, canggih. Developernya canggih. Oke, kita harus naik ke atas nih. Kalau boleh tahu kenapa sih kasurnya harus ngegantung-gantung gini? Hah? Apa esensinya gitu loh. Oke, kita ikut Sisik. Sisik yang lead the way. Jatuh saya. Gak kepencet loh itunya. Hoi. Hoi, oke, akhirnya berhasil. Hoi. Hoi ya. Parkour gua udah jago sekarang. Oke, ini kita harus pencet kah? Bodoh nih kalau harus pencet nih. Hah? Janganlah, nggak usah pencet-pencet lah. Edih, beneran harus dipencet nih kayaknya nih. Ini, aduh, ya udahlah kita pencet deh. Aduh, aduh. Kesandung bandage gue. Oke, kita pencet ya. Kita lihat apa yang terjadi. Loh, kagak bisa. Oh, kita pindahin nggak sih? Ininya kita pindahin nggak sih? Ah, bener kan? Kita pindahin ke sana. Gila, langsung jadi gelap, cuy. Ini sikring namanya, sikring. Sikring fuse, bahasa Inggrisnya fuse. Kita pindahin fuse-nya ke sini ya. Supaya bisa kebuka. Nah, cakep. Oke, ini kemana nih? Nggak bisa lihat apa? Oh, wow. No six. Oh no no. Kita harus cepet sini fix. Cepet 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 cepet. Itu talinya udah mau potong cuy. Aduh. Hampir saja. Untung saja. Aduh. Oke. Lanjutkan perjalanan melalui vent. Kita udah kayak impostor aja nih di Among Us. Oh wow, I don't really like this. Ini gue lihat sih di awal di demonya. Ini sih gak bisa sih. Oh. Oh wow. Oh no. Paling gak suka ini. Kita harus main serigala-serigalaan itu loh sama bonek apa? Sama manekin. Gue tahu nih arahnya kemana. Oh, udah. Tidak akan berjalan dengan baik nampaknya ya. Oh oh, baterainya habis kah? Baterainya habis gue tampol tuh. Oke, kursi doang. Gue kira itu ada orangnya dong. Aduh, videonya udah gak enak nih. Gue lihat-lihat. Terus kemana kita? Sini kah? Enggak loh, gak ke situ loh. Masih ya ke sana? Hah? Kemana kita cuy? Sini kah? Oh enggak ke situ. Ada pintu. Oke. Lari aja deh.
Oke, terang jinnya mah terang, tenang, tenang. Ada lampu neon. Oke, ini kita harus pencet ya. Kita pencet kayak apa nih? Oke, kita harus ambil soda dulu. Ah, kan? Betul. Terus ini kita lempar di sini. Huca. Let's go. Wah. Bau-bau tidak enak sudah mulai tercium, bener aja kan?